Kita datang kembali lagi tahun ini. Tahun kemarin kita kesini juga, saya kesini sama Pak Faiz, nginep di sini juga. Ini di Ubud, di hotel apa ini ya, Harum apa ini, Pak? Di Taman Harum Hotel di Ubud ya. Lumayan hotelnya bagus. Hotel-hotel di Bali sekarang masih murah dari semenjak pandemi itu. Ini hotelnya kamarnya bagus. Itu semalam cuma 300. Kalau mau per bulan 3 juta ya, Bu ya. Kalau mau liburan, kalau liburan aja enggak apa-apa kok. Penyeberangan pun bebas kok sebenarnya. Kemarin kita enggak dipersulit. Dimudahkan lah. Jadi kalau teman-teman mau liburan, liburan aja, mau liburan ke Bali. Ya. Biar ekonominya cepat pulih lagi. Enggak usah takut liburan. Kalau udah divaksin, ya kan jaga jarak, pakai masker. Ya ini kita tadi udah pakai masker kan, terlalu pengap, kita nggak pakai masker lagi, oke? Kita nanti lanjut, kita lihat kamarnya ya. Yuk, ikutin ini bang sakit sama Mas Ari. Oh iya, nanti nah, Bang Roni ini yang admin kita nanti pas nanti nikah, mungkin bisa liburan ke sini. Amin. Sejak pandemi itu, anu teman-teman, sini tuh sepi sekali. Kebanyakan datangnya tamunya dari Jakarta. Murah sekali, murah-murah bagus. Nanti kita lihat kamarnya seperti apa ya. Ada bathtubnya, ada ruang tamunya, kamarnya, tapi harganya di bawah sekali. Nggak seperti biasanya. Nanti Mas Ari ini kalau mau nyemplung di kolam kodok ini bisa. Ya, karena ini kan sekarang jadi kolam kodok, karena nggak ada penghuninya kan. Nah, sini kodok-kodok aja. Nanti kita berenang bareng. Gasken. Kamarnya ini Bang Roni. Nah, aku mau cuci kaki dulu gimana ya? Pakai aja enggak apa-apa. Nah. Ini kamarnya Bang Roni. Nah, saya santai-santai di sini. Wah, ini kamar mandinya Bang Roni. Kita bisa santuy di sini. Oh. Wah, lumayan kan? Nah. Eh, lihatin itu Ron. Oke, kita lihat kamar yang satu ya. Kita lihat kamar yang satu ya. Kita pakai sendal dong. Dengan uang 300 ribu sudah dapat kamar seperti ini.
Loh, ini ada sungai-sungaian, nggak sungai beneran. Sekarang ini di Bali murah-murah. Kalau di Ubud, di Puri Ubud juga, dekat Puri Ubud mungkin ya murah juga, nggak sih mahal ya. Jadi teman-teman kalau mau liburan, liburan aja, mumpung murah. Nggak usah takut, ini itu dengerin ini. Nggak, mudah kok. Kita kemarin di pelabuhan juga dipermudah ya orang. Iya mas. Nggak sih. Kita dipersulit, nggak. Yuk. Oke. Halo. Ya, ya Bli. Udah bangun. Matang itu lebih ke Sugang, Mas. Sugang apa? Arah Magelang. Sugang ya. Apa? Selamat boleh ya. Sugeng Enjang itu selamat pagi. Sugeng Dalu. Selamat malam. Iya, Mas. Buat konten iya ya teman-teman kesini nanti ya awalnya si Bali pantas mana kena matuannya tak ya jenis mobil ya. Yang menurut ini tuh istri sebenarnya. Enam seratus gede bang. Mau? Iyo.
Wish. Ini mau coba Bapak mau pedas? Sedikit. Apa aja, Bos? Ya. Coba ya. Itu aja. Coba lagi dong. Ini itu yang dong.
ini ayam. 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 Thank you.